masih pembahasan mengenai truk-truk spek tambang yang tampil di ajang Mining Indonesia Expo yang berlangsung di bulan September 2023 kemarin. Setelah sebelumnya kita membahas produk yang tampil di booth Gaya Makmur Mobil, maka sekarang mari kita bahas produk yang tampil di booth Inframatch yang ada di sebelahnya ini. Di depan booth mereka ditampilkan dua unit produk truk terbaru dari pabrikan MAN yang tampilannya sangat gagah ini. Namun keduanya memiliki seri produk maupun spesifikasi yang berbeda namun sama-sama untuk kebutuhan tambak. Jadi sekarang mari kita berkenalan langsung saja dengan dua truk terbaru dari MAN ini dan kita lihat seperti apa spesifikasi lengkapnya ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Inframatch alias PT Millennium Inframatch Distribusi Indonesia saat ini menjadi distributor dealer resmi untuk merek MAN di Indonesia. Jadi yang mengurus perihal sales, service dan spare part semua produk MAN sekarang ada di tangan Inframatch ini. Dan di gelaran Mining Indonesia Expo 2023 kemarin sebagai pengenalan mereka juga menghadirkan dua produk truk terbaru dari seri TGS. Yang pertama ada MAN TGS 40.400 6x4 BBCH yang tampil sudah menggunakan tipper berkapasitas 20 meter kubik ini. Sementara yang kedua ada seri MAN TGS 40.480 6x6 BB yang tampilannya masih berupa kabin dan sasis ini. Kedua truk all new TGS ini sudah dilengkapi dengan mesin yang berstandar Euro 5. Sejalan dengan standar emisi gas buang di negara kita yang sekarang minimal sudah harus lolos Euro 4. Namun selain itu, all new MAN TGS ini juga dibekali sistem kelistrikan yang dirancang untuk kemampuan otonom di masa depan, serta konsumsi bahan bakar yang diklaim mampu lebih irit dibanding generasi sebelumnya. Kedua truk ini juga memiliki bobot rangka yang lebih ringan namun tetap kuat dan tangguh seperti yang sudah kita kenal dari produk MAN. Selain itu sudah ada juga solusi keamanan pasif maupun aktif layaknya standar kabin yang sudah lolos UNECE R293. Kabin full floating dengan 4 titik suspensi udara ini sudah lolos pengujian keamanan tabrakan serta masih ada lagi struktur pelindung tambahan dan fitur airbag sebagai standarnya. Sementara untuk spesifikasi mengenai dapur pacu maupun kaki-kakinya, kedua truk MAN TGS ini memiliki sedikit perbedaan. Mulai dari konfigurasi rodanya yang versi TGS 40.400 masih menggunakan 6x4, sementara versi TGS 40.480 sudah menggunakan 6x6. Untuk versi 6x6-nya ini juga dibekali mesin yang lebih bertenaga dibanding saudaranya tadi. Mesinnya sendiri menggunakan tipe 62676 LF09 yang berkapasitas 12.400 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 480 PS pada 1900 RPM serta dengan torsi maksimal 2300 Nm pada 1050 hingga 1350 RPM. Sementara untuk versi 6x4-nya dibekali mesin berkapasitas 10.500 cc saja dengan kode D2066LF45. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 400 PS pada 1900 RPM serta dengan torsi maksimal 1900 Nm pada 1000 hingga 1400 RPM. Namun untuk sistem perpindahan giginya, kedua versi All New MAN TGS ini menggunakan transmisi yang sama yakni Tipmatic 12 percepatan dengan kode 12.28OD.
Yang seperti yang kami bilang tadi, semua mesin yang diusung kedua truk ini sudah memenuhi standar emisi Euro 5. Tentunya dengan bantuan sistem selektif catalytic reduction dan juga cairan AdBlue agar gas buang yang dihasilkan bisa lebih bersih bagi lingkungan. Meski saat ini pasar kendaraan pertambangan sedang ramai digempur oleh merek-merek asal Cina maupun Korea, namun InfraMatch masih percaya diri dalam menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan berkinerja tinggi melalui jajaran kendaraan dari merek MAN ini. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai truk All New MAN TGS Series untuk kebutuhan tambang ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia transportasi Indonesia.